Antusias masyarakat Lambung Merah Tinggi menyambut kehadiran Dr. H. Anton Saragih di acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Calon Bupati Simalungun Dr. Haji Anton Ahmad Hasaragih menghadiri acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah dan pelantikan GPI Ansor Kabupaten Simalungun di lapangan sepak bola Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada hari Minggu, tanggal 16 September tahun 2024. Acara mengangkat tema semangat persatuan dalam cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengamalkan kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzi Lubis, memilih pemimpin sesuai syariat Islam, mendapat perhatian serius dan menarik bagi jamaah yang menghadiri acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah kali ini. Acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah semakin semarak saat sambutan dari tokoh masyarakat Simalungun yang disampaikan oleh Dr. Haji Anton Ahmad Saragih yang mencalonkan menjadi calon Bupati Simalungun periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Para jamaah yang hadir tanpa diberi komando dengan spontan meneriakkan yel-yel hidup Pak Anton, hidup Pak Anton, Anton Ahmad Saragih menyambut dengan senyuman dan lambaian tangan kehangatan, tim MSTV melaporkan. Mohon izin kami kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang pagi hari ini berhadir bersama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun yang begitu antusias menyambut kemenangan abang kita Dr. Haji Anton Ahmad Saragi beserta wakilnya Beni. Anton Beni menang! Anton Beni menang! Saya dipanggil bapak itu. Ya, tepuk tangannya dong. Yeay, mereka dapat.